Ya, itu bukan cara dia untuk menjadi ketua dalam parti. Kita kena melayani anak-anak kita dengan adil walaupun kita tak suka. Ya, kita melayani mereka. Dan keputusan siapa yang menang dalam pertandingan itu diserahkan kepada ahli-ahli keadilan. Jangan kita mengangkat seorang pemimpin, kita tak bekerja kuat untuk memenangkan mana-mana pemimpin yang kita suka. Ya, tiba-tiba yang kita suka itu kalah, maka kita menjadikan musuh kepada pihak yang menang. Ya, kita anggap inilah musuh selama-lamanya dalam parti. Ya, jangan macam tu. Dalam pertandingan, kalau kita nak menangkan calon yang kita sokong, kita kerja kuatlah. Kempen. Ya, seramai mungkin untuk kita angkat pemimpin yang kita sokong. Dan kalau kalah, kita rapat kembali. Dalam parti ini menjadi parti yang bersatu padu sampai pemilihan. Selagi dia tidak khianat dengan parti, dia kawan dengan kita. Tetapi bila dia dah khianat, kita harus tunjukkan kesetiaan kita akhirnya kepada parti, bukannya kepada batang tubuh mana-mana pemimpin. Ini yang seharusnya ada kepada ahli parti keadilan. Okey, itu yang pertama, sikap adil yang pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua, dia tidak meminggirkan mana-mana calon yang kalah di dalam pemilihan. Ya, mana-mana pemimpin, calon-calon tertinggi khususnya yang tewas di dalam pemilihan, beliau akan melihat ya, bahawa orang yang kalah ini tidak akan hilang semuanya. Ya, kalau dia tidak dapat semuanya, tidak dapat jawatan yang dipertandingkan, tetapi jangan sampai dia hilang ke semuanya. Sebab itu Anwar meraihkan yang menang, tetapi beliau juga menyantuni calon-calon yang kalah. Ini juga diajar kepada peringkat cabang dalam pemilihan. Kalau kita menang, jangan kita pinggirkan yang kalah. Kalau dia ada jasa, dia orang lama dalam parti, dia ada kebolehan, kita bawa dia sama kembali dalam cabang untuk membantu cabang. Begitulah yang berlaku. Begitulah juga yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat suatu pertandingan Rafizi dengan Azmin, ya, timbalan presiden, saya di antara hardcore jugalah, ya, membantu Rafizi sampai ke Sabah Sarawak, kita bantu dia. Ya, kita bekerja untuk kempen beliau. Dan dia tewas dalam pertandingan itu. Ya, tentang tewasnya dalam keadaan kaedah mana, semua orang tahu. Ya, berlakunya penipuan, ya, sistem rosak, itu semua kita tahu. Tak perlu kita bahaskan. Ya, kita tahu dan kita akui itu berlaku. Memang kita akui itu berlaku. Ya. Dan bagi yang kalah, tentulah kita tidak puas hati. Tentulah kita akan rasa tidak puas hati. Ya, bila calon yang kita mahu, yang kita mahu tonjolkan, tewas. Ya. Yang saya nak sebut di sini, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim meraihkan mana-mana pemimpin, ya, walaupun tewas di dalam pemilihan. Contohnya saudara Fizi, dia tewas di dalam timbalan presiden. Ya. Tewas sikit je pun. Dan keputusan boleh ditikaikan, ramai perbahaskan. Tewas sikit je pun. Ya. Tetapi Anwar menganggap Rafizi anak muda yang punya kebolehan dan dia juga ada jasa di dalam parti, maka tidak harus dia dipinggirkan walaupun dia tewas. Kalau kita lihat dalam parti-parti mana sekalipun, UMNO khususnya, mana-mana pemimpin yang bertanding dalam jawatan yang tinggi, presiden ke, timbalan ke, kelazimannya kalau kalah, maka tamatlah kejayaan politik mereka. Ya, resiko untuk bertanding jawatan presiden, timbalan ataupun naib ini bagi parti-parti seperti UMNO contohnya dan parti-parti lain juga, kalau tewas bermakna habis kerjaya politik. Jadi nak bertanding jawatan tertinggi kena fikir itu tiga kali. Ya, bagi parti-parti yang sedemikian. Tapi bagi Parti Keadilan, pertandingan dibenarkan, terbuka kepada semua, dan kalau kamu tewas bukan bermakna kamu hilang ke semuanya. Ya, kita tidak akan meminggirkan mereka yang tewas. Apatah lagi mereka yang ada kebolehan, ada jasanya kepada parti. Sebab itu apabila Rafizi tewas kepada Azmin, tindakan Anwar adalah menawarkan Rafizi jawatan naib presiden parti. Ya? Jawatan naib presiden yang dilantik oleh presiden. Ini ditawarkan kepada Rafizi. Ya? Orang lain nak rebut jawatan naib ni kena bertanding dulu. Tetapi ada satu kota yang khas untuk presiden melantik naib presiden yang dilantik. Jadi jawatan ini ditawarkan kepada Rafizi. Dan tawaran Datuk Seri Anwar ini menjadikan Azmin marah. Kita masih ingat. Azmin, Zuraida, begitu marah.
Mengapa Anwar masih lagi kutip Rafizi? Sedangkan Rafizi dah tewas dalam pemilihan parti. Ya, musuh kata Azmin adalah Rafizi. Rafizi telah tewas dalam pemilihan parti. Kenapa Anwar kutip? Letak juga dalam kepimpinan kanan parti selaku naib presiden. Ya, kita masih ingat Azmin marah. Kumpulan-kumpulan kata cukup marah. Oh, nampaknya seolah-olah Anwar sengaja nak simpan Rafizi. Dah kalah pemilihan pun bawa juga dalam parti, dalam saf kepimpinan. Ini pandangan puak-puak katil. Tapi ada Anwar peduli? Ada Anwar dengar cakap Azmin? Tak. Dia berpegang kepada prinsip. Kalau dia kata Rafizi layak duduk naik presiden kerana dia anak muda, dia ada kebolehan, dia ada jasa dalam parti, tidak harus dipinggirkan, maka parti melantak dia sebagai naik presiden. Tapi malangnya, saya juga turut kecewa. Malangnya, ya, jawatan, tawaran, peluang yang diberikan oleh presiden kepada Rafizi ini ditolak oleh Rafizi. Ya. Dengan alasan dia mau berehat dan memberi peluang kepada orang lain, anak muda, untuk membantu parti. Apakah daya upaya kita, ya, khususnya dalam parti ini, apabila seseorang itu mau bercuti ataupun memberehat, bahkan kalau nak membesara sekalipun dalam politik, apa daya upaya kita? Bolehkah kita paksa mereka? Apakah perlu kita, ya, melutut, merayu dan sebagainya? Ya. Yang parti boleh buat hanya menawarkan. Yang parti boleh buat hanya untuk merapatkan saf selepas pemilihan. Itu parti boleh lakukan untuk menyatukan, ya, ahli-ahli di dalam parti. Sebab selepas pemilihan sudah pastinya berlaku perpecahan. Walaupun tidak besar, tetapi biasalah, mana-mana pertandingan pun. Ya, selepas pemilihan mesti ada yang tidak puas hati, mesti ada yang bermasalah muka dan sebagainya. Jadi tugas presiden adalah menentukan parti ini disatukan selepas berlaku pemilihan. Sebab itu selepas pemilihan dia ada convention, ada kongres. Yang terakhir selepas pemilihan, tujuan dia untuk menyatukan parti. Kerana parti tahu selepas pemilihan ada yang terluka, ada yang terasa hati, ada yang merajuk dan sebagainya. Dan inilah yang Anwar lakukan apabila Anwar menawarkan jawatan naib presiden kepada Rafizi. Bukan itu saja, beberapa peringkat dan berlaku juga di cabang-cabang. Ya, di mana ketua cabang yang menang, dia tidak meminggirkan ketua cabang yang bertanding, calon ketua cabang yang tewas, diletakkan juga dalam cabang dan diberikan jawatan-jawatan lantikan. Ini sepatutnya kita amalkan dalam parti kita. Orang yang tewas, jangan kita pinggirkan. Kerana mereka juga ahli parti, mereka juga mungkin orang lama dalam parti, mereka juga pernah berjasa dalam parti. Ya. Jangan kita ikut parti-parti lain. Kalah dalam pemilihan, terus pinggirkan. Bahkan kita anggap sebagai musuh pula. Ini tidak boleh berlaku, tidak harusnya berlaku. Ya. Pertandingan dalam keluarga, satu pertandingan yang sihat. Kerana kita nak berikan hak kepada ahli untuk memilih sesiapa pemimpin yang mereka nak. Tetapi apabila mereka berjaya, jangan kita pinggirkan orang yang kalah. Dan ini dilakukan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku presiden parti. Dia meletakkan juga, walaupun kalah, diberikan jawatan yang agak penting. Jawatan kanan yang boleh hadir dalam mesyuarat parti. Ya. Atas jawatan kapasiti dia naib presiden. Dia boleh hadir dalam mesyuarat parti. Dia boleh mengkritik parti. Dia boleh memberi pandangan kepada parti. Sebab itu diletakkan di situ. Sebab dia ada jasa, dia anak muda, dia berkebolehan dan parti memerlukan pandangan dia. Ya? Tetapi kalau dia sendiri menolak jawatan itu, kita janganlah attack dia. Janganlah serang dia. Sebab dia nak berehat. Ya, mungkin dia dah rasa perlu banyak tenaga, mungkin wang ringgit juga dikorbankan untuk parti dan dia rasa perlu diberi ruang kepada orang lain untuk membantu parti. Kita hargai, berterima kasih kepada beliau. Tetapi jangan sesekali kita menuduh parti meminggirkan beliau. Ini tak benar. Tak benar, saudara. Parti Keadilan, apatah lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim, tidak akan meminggirkan mana-mana pemimpin yang tentunya seorang yang muda, yang banyak pengalaman, yang banyak jasa dengan parti. Dato' Sri Anwar Ibrahim tahu menilai jasa-jasa orang ini.
Sebab itu apa berlaku kepada orang yang pernah ya mempertahankan berjuang dengan parti begitu lama, ya begitu sukar Datuk Seri Amrin nak buang. Contoh Cikgu Ubat, ini banyak jasa kita kena akui. Cikgu Ubat ni banyak juga jasa dengan parti. Tapi banyak aduan-aduan yang dilakukan, terutamanya ketika Azmin waktu itu Timbalan Presiden, laku Menteri Besar Selangor, ya, mengeluh, mendesak parti supaya mengambil tindakan kepada Cikgu Ubat. Kerana Cikgu Ubat ni selalu mengganggu Azmin, ya, selalu menyusahkan Menteri Besar Selangor. Tapi masa itu parti tidak lagi mengambil tindakan kepada Cikgu Ubat, ya, tidak tergesa-gesa mengambil tindakan. Sehingga satu peringkat di mana akhirnya parti terpaksa mengambil tindakan apabila Cikgu Ubat mengeluarkan kenyataan terbuka, kenyataan yang memburukkan parti, imej parti dan membuat tuduhan-tuduhan yang tak betul kepada kepimpinan parti. Ya? Jadi sebab itu Cikgu Ubat dipecat. Tak mudah. Ya? Tak mudah. Bukan kerana mengkritik sahaja pecat. Ya? Kritik sahaja parti pecat. Kita lihat sekarang ramai orang yang mengkritik parti. Tidak dipecat pun. Ramai yang mengkritik. Yang paling lantang juga mengkritik, bukan mengkritik parti, mengkritik Datuk Seri Ibrahim, Datuk Hassan Karim. Ya, orang lama. Beliau seorang yang berani mengkritik Datuk Seri Ibrahim. Yang seorang yang berani mengkritik Parti Keadilan dalam apa tindakan parti yang beliau rasakan, beliau rasa tidak betul. Beliau mengkritik parti. Tetapi beliau mengkritik, dia ikuti dengan disiplin dia terhadap parti ini. Dia mengkritik, memberi pandangan. Ya, supaya parti ingat. Ya, dan dia berikan pandangan beliau. Ya, tetapi apabila parti membuat keputusan, telah dibuat keputusan secara bermesyuarat, buat keputusan secara berjemaah, Hassan Karim ini tidak lagi mengkritik parti. Dia tahu setiap kritikan, setiap pandangan itu tidak semestinya misi didengar oleh parti. Ya, kita berhak mengkritik. Kita berhak memberi pandangan, tetapi jangan kita paksa pandangan kita itu mesti